berbeda. Apa lagi? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama Teguh di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Jadi kali ini kita lagi ada di mana? Di Bandung. Bener banget, tepatnya nih di Jalan Tamim, kecamatannya tuh Kebenjeruk di Kota Bandung. Kali ini kita mau cobain apa? Kita mau cobain kayak bakso gitu bang ya. Bakso apa tuh? Bacimut ya? Bacimut. Yang lagi viral, bakso ya? Aci Imut. Memang lagi viral. Bakso Aci Imutnya tuh bumbunya macam-macam. Ada banyak banget. Ada pizza, karedok, gado-gado, nasi padang. Enggak sampai kesana. Ini gue penasaran banget seperti apa rasanya. Lo penasaran gak mau cobain? Penasaran ya. Kita apa-apa guys. Bacimut. Bakso Aci Imut. Amit-amit. Oke. Ada bumbu rujak, Us. Oh iya. Widih. Nih, chicken spicy. Kok bisa sih, Bang? Nah, saus pizza. Tuh, karedok. Karedok. Saus nanas. Pada gerobakan, tapi dia banyak banget menunya. Unik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Bacimut. Bakso Aci Imut. Yang imut siapa ini? Yang imut, baksonya. Baksonya. Ini bukanya dari jam berapa nih, ya? Bukanya dari jam 9:30 sampai jam 3 sore ya. Sampai jam 3 sore. Ngomong-ngomong dengan siapa nih? Sama ADD. ADD, tangan kanannya megang-megang, ngacok-ngacok si Bacimutnya, yang satu ini. Potong. Ini mau buat apa nih, ya? Ini saus pizza. Saus pizza. Iya. Yang favorit apa emang di sini? Bestsellernya saus pizza, chicken spicy hampir rata, cuman rata. Paling sering dibeli saus pizza. Saus pizza. Iya. Saya mau cobain 3, satu lagi apa enak? Karedok enak. Karedok paling. Karedok ya boleh. Kalau rekomend 3 paling saus pizza, chicken spicy, sama karedok. Harganya berapa tuh? Kalau yang pizza sama chicken spicy 16, kalau karedok 12.000. Oke. Okay. Ya. Ini udah dari tahun berapa nih jualan? 6 tahun ke belakang ini. Berapa? 2017-an. Ya. Cabangnya udah berapa ya? Kalau cabangnya ada di Sarijadi 1, di Tolong 1, sama di Turangga 1. Ada 4 sama ini? Iya, sama Sarijadi 1. Sarijadi 1. Tadi bawa berapa kilo, Bang? Sehari kalau dihitung paling di bal 2 kilo seperempat. Bawanya berapa bal? Bawanya 12 bal. 12 bal kali 2 seperempat, 2 setengah kilo ya? 2 seperempat. 2 seperempat kali 12, banyak banget ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, jaga sendirian aja nih? Ini sendiri. Sendirian. Ya. Mau nyari lagi karyawan, Bang, bagi nyari tambahan. Sekarang dia mau coba jualan bacimut, boleh nggak, Bang? Boleh-boleh aja. Gajinya 100.000 aja sebulan. Rasanya di makanan receh. Ini saus nanas nih. Yang dari cincang. Bumbu rujak. Iya. Paprika. Kencur itu ya? Iya, kencur. Ini saus nanas, karedok, sama bumbu tabur kalau di box. Dikasih keripik atasnya. Karedok nih guys.
bacimut chicken spicy. Nah, lihat nih guys. Jadi ada topping-toppingan yang tambahan nih. Ada sosis ya, Us ya? Iya, Bang. Ada sosis, terus dikasih keju, parutan keju, tuh dikasih mayones sama saus sambal. Dan harganya ini 16.000 nih. Lihat nih guys, tuh. Mantep banget. Dan sausnya ini tebel banget nih dikasihnya nih, banyak. Terus berikutnya nih yang pizza nih, guys. Ini pizza spesial sih menurut gua nih, toppingnya banyak ya. Ada nanas tuh. Nanas, kemudian ada bawang bombay, terus ada paprika juga, pakai sosis. Yeah. Kemudian dikasih apa parutan keju, terus di-touch ya. Iya, di-touch. Ada mayones sama saus sambal juga. Yang uniknya topping-toppingnya setelah dipotong-potong langsung ditumis pakai margarin. Lihat, mantep banget nih. Harganya juga 16.000. Dan yang terakhir ini nih, karedok. Karedok bumbunya wangi banget loh. Karena dia pakai kencur ya, pakai cabai rawit, pakai gula jawa, diulek, terus ditaburin di atasnya nih kayak crispy gitu tuh. Oh, itu Bang, keripik yang bening gitu ya? Keripik bening nih. Keripik kaca, mungkin nih, tapi nggak kayak kaca, Us. Iya, mirip ya, tipis-tipis deh. Kayak hordeng lah. Yang mana dulu nih, Us? Cobain. Yaudah. Yang ini dulu ya. Ini ngomong-ngomong harganya 12.000 nih. Ini pakai bumbu karedok ada-ada aja ya. Lihat tuh. Tuh. Tapi bentuknya kayak tahu bulat ya. Kayak tahu bulat, wanginya juga kayak tahu bulat sih. Gue penasaran nih. Cobain nih. Ini udah ada sambal-sambalnya tuh. Langsung kita habek, guys. Makan yuk. Bismillah. Wow. Cakep memang. Cobain, Us. Kayak apa ya? Kayak bumbu seblak gitu ya? Iya, kayak seblak, karena dia pakai kencur. Tapi ini benar, mirip karedok. Bumbu karedok sama seblak sama sih, hampir sama. Karena dia pakai kencur. Ini kencurnya berasa banget, pedas, manis dari gula jawa. Terus si bacimutnya tuh crispy-crispy ya. Luarnya crispy, terus dalamnya tuh kenyal-kenyal. Ikan tenggirinya berasa gurih, asinnya pas banget. Habek lagi. Iya, pedas ya. Wanginya strong loh. Kita apa pakai kerupuknya nih? Iya, cocok ya, bingung gue. Bismillah. Kok bisa cocok gitu? Lagi ya, hasil loh, enak loh. Nih, lagi habak, bismillah. Waduh, unik banget sih ya, bisa aja punya ide kayak gini. Ini bakso ikan yang digoreng, dikasih saus-sausannya itu yang banyak, variannya banyak. Pantesan rame, baru buka setengah jam, yang beli tuh langsung dateng, iya. Langsung kerubunin. Lo liat nggak tadi, Us? Tadi liat ada orang Depok juga tuh. Udah ya? Iya, tadi. Lagi nih, ini udah kegulung sama bumbunya nih, habak lagi. Ini kerupuknya sebagai pelengkap aja sih. Oh gitu ya? Karena nggak pakai keju, karena nggak cocok kali pakai keju. Ini tradisional banget. Jadi itu katanya dia pakai ikan tenggiri. Ini memang ikan tenggirinya lumayan berasa sih menurut gua. Dan si abangnya jagain sendiri doang loh. Kayak keteter gitu deh. Keteter tapi santai masih. Santai. Lihat aja tuh, tangannya dodonya bergerak. Yang satu goreng, satu diaduk-aduk, yang satu cipiring. Touch tadi ya. Bakar-bakar nih, habak lagi. Enak loh, nggak bosenin nih. Mantap. Enak. Kerupuknya nih. Kalau kerupuknya sih rasanya plain ya. Oke, yang berikutnya aku mau cobain nih chicken spicy ya. Mewah banget sih. Tuh lihat tuh, langsung kita cobain nih. Yang nggak pakai keju dulu ya di sini nih. Kena mayones sama sausnya nih. Apa guys? Yuk makan yuk. Bismillah. Wow. Cakep ya. Lagi nih. Ini kejunya banyak. Enak juga. Dia ada bawang bombay juga nih yang bikin wangi. Ada sosis. Jadi di sausnya itu dia ada kayak suiran-suiran ayam gitu. Ini rasanya memang pedes-pedes manis, ada asam-asamnya, seger banget. Ditambahin sama keju yang rasanya asin-asin gurih. Perpaduannya mantap sih menurut gue nih. Habak lagi nih. Noh. Nih tuh. Langsung dua ya. Habak.
Cibat cibutnya kenyal-kenyal gitu loh. Sebelah sini nih garing. Yang udah kena saus, kenyal-kenyal gitu. Wow, unik. Kayak bakso goreng gitu. Wangi banget ikannya, abak lagi nih. Hmm. Basreng gitu ya. Tapi gue basreng sama ini, suka ini gue. Enak rasanya kalem. Bener, kalau basteng kayaknya lebih strong. Iya, yeah, strong. Ini ada bawang bombenya tuh, sama sosisnya. Kasih keju. Nah, kalau sosisnya dia pakai sosis yang biasa ya. Sosisnya yang biasa. Nah yang terakhir nih gue mau cobain bacimut pizza. Kelihatannya memang mirip pizza ya. Topping-toppingnya juga banyak. Ada sosis, terus ada nanas nih yang unik. Nanas tuh, bawang bombay, paprika. Padahal paprika mahal loh, tapi dikasih di sini loh. Paprika, terus dikasih keju, di touch. Wow, menarik nih guys. Langsung kita comot sini nih. Tuh ada nanasnya, ada sosisnya juga tuh. Langsung habe guys. Mirip kayak pizza asli loh. Serius loh? Yang bikin mirip itu kesegaran dari si nanas dan rasanya itu asam-asam seger sama keju yang ditos tuh jadi meleleh-meleleh gitu. Sama ini paprika nih, paprika memang sering ada di pizza nih, asli enak banget, unik loh. Nih lagi nih, tuh dan nanasnya nih, wajib pakai nanas sih karena nanas tuh ngasih sesuatu yang unik. Abak lagi. Pegel juga bang ya. Berdiri. Berdiri. Bukan tempat duduk. Iya. Emang nggak boleh makan di tempat nih. Karena dia gerobakan, nggak ada nyediain makan di tempat. Jadi take away. Betul. Mau cobain nggak nih? Boleh dah. Kasih nanas tuh. Nih cobain nih. Mantap kan? Nanasnya yang bikin enak ya. Harus pakai nanas memang. Iya benar-benar. Unik kan jadi ya? Nih nanasnya gede tuh. Iya benar ya. Nanas yang bikin unik kan? Iya. Ini lagi umami nih. Ini lagi lo. Oh gue. Wah, mantap kan? Mantap banget asli. Nih gue nih sekarang. Ya? Apa? Bisa begitu rasanya. Cocok aja. Jago nih yang bikin menu kayak gini. Dapet gitu. Oke deh. Langsung gue kasih. Umami. Ini dari ketiga yang gue pesen nih. Jujur gue lebih suka yang mana? Gue lebih suka yang karedok. Serius? Dia gimana ya rasanya? Unik sih. Lo bayangin bakso aci atau bakso goreng dikasih bumbu karedok, unik banget. Kalau yang pizza sama spicy chicken kayaknya biasa sih. Jadi agak-agak lengket jadi ya. Jadi agak-agak lengket. Yang si karedok itu. Ini yang garing nih. Oke guys, barusan nih udah gue cobain bacimutnya, bakso aci cimut yang varian rasanya tuh banyak banget. Teman-teman tinggal pilih sesuai selera aja. Kalau gue barusan nyobain karedok, pizza sama chicken spicy. Gue lebih suka yang karedok karena rasanya enak banget sih, selera gue dan gue banget. Umami. Nah kalau misalnya teman-teman mau cobain, langsung aja lihat nih di deskripsi ini ada link sama mapnya, klik aja link, cukup langsung habek. Nah kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing, langsung aja komen dan jangan lupa untuk follow juga Instagram gue di teguhakbar21. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubiler Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.